Halo, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan review sebuah pomade, dan ini adalah imul pomade yang aromanya leci ya. Jadi ini aroma leci. Oke, coba kita langsung lihat ke dalam. Oke, seperti ini di dalamnya ya. Ini aroma leci dan ini lumayan kalem aromanya ya, tidak terlalu menyengat, terkhusus untuk aroma leci ini. Oke, seperti biasa ini ada 3 varian, 3 ukuran ya. Ini 3 ukuran. Dan ini lumayan enak aromanya dan tidak terlalu menyengat. Buat teman-teman yang kurang suka dengan pomade yang tidak terlalu menyengat, bisa sangat rekomendasikan yang aroma leci ini, karena ini aromanya harum tapi kalem ya, tidak terlalu menyengat, pas-pas sudah di rambut pas digunakan gitu ya. Jadi ini ada ukuran besar, ada ukuran kecil, dan ada ukuran sedang. Oke, terus tempatnya ini seperti ini biasa ya. Ini kuat, ini udah premium ya. Jadi kita tidak menggunakan bahan bahan plastik ya, ataupun yang tidak kuat, tidak, ini kuat, dan ini seperti aluminium ya, pokoknya ini udah premium dah. Oke, dan ini bisa kita bawa kemana-mana. Seandainya teman-teman suka menggunakan pomade, bisa teman-teman bawa kemana-mana, yang ukuran kecil ataupun yang ukuran sedang bisa. Dan ini pomade ini tahan lama, tahan saat hujan ataupun panas, tidak mudah luntur, dan ketahanannya 2 ataupun sampai 3 hari ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pomade 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, karena ini jenisnya oil based dan susah hilang, tetap akan keras dan tetap akan krimis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Lihat lagi, teman-teman bisa melihat video yang udah kami upload dari kemarin juga mengenai pomade ini. Jenis-jenis pomade udah kami bikinkan video, bisa teman-teman tonton. Oke, cukup sekian.